Manga One Piece Chapter 1070 dijadwalkan akan rilis di Manga Plus pada Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Namun sudah banyak teori dan prediksi terkait apa yang bakal terjadi di One Piece Chapter 1070 kali ini. Nah, guys, berikut ini beberapa teori dan prediksi One Piece Chapter 1070 yang sudah rangkum dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Hanya inilah yang menurut Mimin paling cocok dengan melihat dari chapter yang sebelumnya. Prediksi yang pertama dan paling banyak dibahas oleh para fans One Piece yakni, mulai dari kedatangan Admiral Kizaru ke Pulau Egghead yang bakal menambah ketegangan bentrok antara kru Topi Jerami dengan anggota CP0. Lalu, kemudian ada pula prediksi menarik yang mengungkapkan jika Zoro nantinya yang akan bertarung dengan Kizaru. Dan bila ini terjadi, tentu pertarungan Zoro dan Kizaru bakal sangat epic. Mengingat dulu ketika di Pulau Sabaody, Zoro tak berdaya saat melawan Kizaru. Jika nantinya di Pulau Egghead ini, Zoro akan berhadapan dengan Kizaru, mungkin akan berbeda endingnya. Kemudian juga ada prediksi lain yang menyinggung soal kelanjutan dari pertempuran Trafalgar Law dengan Kurohige. Yang mana Trafalgar Law akan mengalami kekalahan melawan Kurohige. Akan tetapi bantuan pun akan datang. Diprediksi oleh para fans, banyak yang mengatakan jika Katakuri dan kru bajak laut Big Mom lah yang akan datang dan beraliansi dengan Trafalgar Law untuk melawan Kurohige. Hal itu dilakukan oleh Katakuri demi untuk menyelamatkan adiknya, yaitu Puding yang ditawan oleh Kurohige. Jika nantinya benar Law akan beraliansi sementara dengan Katakuri, pastinya Kurohige akan kesulitan untuk melawan mereka berdua. Nah, itulah tadi sejumlah prediksi terkait apa yang bakal terjadi di One Piece Chapter 1070 yang sudah banyak diungkap oleh para fans One Piece. Entah itu akan terjadi atau tidak, ini hanya sebuah prediksi fans yang bisa benar dan bisa juga salah. So, kita nantikan saja kelanjutannya. Terima kasih.